Ingat tidak? Ingat tidak? Coba yang dengar, jempolnya diangkat. Yang dengar suaranya miss. Ya? Ya, oke. Sudah dengar semuanya ya. Oke. Kalian sudah siap ya? Kita akan mengikuti satu acara ya. Angels Virtual Art Performance. Monas Panggi Friends ya. Kalian sudah siap mengikutinya. Tapi kita mau berdoa dulu. Yuk, kita akan sama-sama berdoa supaya acara ini bisa berjalan dengan baik ya. Yuk, misalnya aja, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang sudah Kau sediakan dari kami. Sekarang kami akan mengikuti Angel Virtual Art Performance bersama dengan teman-teman kami melalui Zoom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami, setiap perangkat yang digunakan, jaringan internet maupun jaringan listrik, Tuhan Yesus berkati sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, anak-anak kasih Tuhan, yuk kita akan menggerakkan badan sama-sama dulu yuk supaya kita tetap semangat. Ya. Siapa yang sekarang merasa bahagia? Semuanya merasa sukacita? Ya, oke. Kita akan nyanyikan satu lagu. If you happy and you know it, clap your hands. Ya, sudah siap ya? Moana merasa sedih karena dia merasa kesepian dan sendiri. Tidak ada teman untuk dia ajak bermain dan bercerita selain dengan neneknya. Nek, Moana sedih. Soalnya Moana sendiri.
Karena punya teman, gak ada yang diajak cerita, gak ada yang diajak main. Moana sedih, Nak. Gak usah sedih, Moana. Kamu pengen cari teman. Banyak loh temanmu tuh. Tapi kita cari sana yuk. Temanmu di sana banyak. Ayo, Nek. Moana mau. Yuk. Ayo. Tunggu dulu, Moana. Kamu nanti kalau ketemu teman-temanmu yang banyak, ya, tapi kamu harus ingat. Apa, Nek? Temanmu itu kan bermacam-macam, ya? Nah, kamu harus ingat. Walau temanmu banyak, semuanya itu harus dilandaskan dengan kasih. Nah, kalau semuanya tidak ada kasih, semuanya akan sia-sia, ya, Moana, ya. Ingat itu. Iya, Nek. Oke, Nek. Oke. Ayo, Nek. Ayo, cepet, Nek. Kita kesana, ayo. Kita cari teman-teman, ya, Nek. Ya, ayo, ayo, ayo. Moana, suka nggak, seneng nggak kamu, Nak? Suka, Nek. Seru ya, Nek. Temennya banyak. Benar kata Nenek. Banyak. Kita harus punya kasih. Jadi kalau ketemu sama teman-teman yang lain, hatinya suka cita terus. Betul itu. Nah, itu tadi. Teman-temanmu masih kecil-kecil itu playgroup. Iya. Oh, playgroup. Iya, ada lagi ada. Yang lebih besar lagi. Ada, Nek. Ada. Aku mau, Nek. Tapi rumahnya jauh. Diantarin ya, Nek. Mau. Mau, mau. Yuk, mau. Kita lihat yuk. Iya. Yang lebih besar dikit ya teman-temannya ya. Mau, Nek. Mau, Nek. Jauh gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, ayo, Nek. Ayo, Nek. Ayo, pelan-pelan. Yuk, kita jalan. Ayo, Nek. Nah, Nek. Itu kita udah mulai lihat aja siapa ya, Nek, itu, Nek? Oh, ya. Oh, ya. Lihat tuh, Moana. Itu ada seorang temanmu yang mau menari. Menari apa, menari Nek? Balet itu, Moana. Balet itu apa sih, Nek? Balet itu
adalah tarian dari Italia. Oh, kalau yang nari-nari namanya ballerina. Oh gitu, Nek. Oh. Yang kakinya cicit-cicit gitu. Betul. Nah, ini temenmu satu ini namanya Elin. Dia mau menari ballerina. Elin, ya. Elin udah lebih besar, Nek? Sudah lebih besar. Ya. Yuk, yuk, oh. Yuk, yuk. Ayo, ayo, ayo. Bisa mewujudkan apa yang jadi keinginan dan cita-cita kita. Amin. Moana mau, Nek. Bisa okay. Menari kayak gitu. Bisa nyanyi kayak teman-teman playgroup tadi, Nek. Gimana? Itu baru satu teman lagi tambahnya. Mau ada lagi? Oh, ada lagi. Mau, Nek. Yuk, yuk. Moana mau teman yang banyak. Oke, okay. Ayo kita jalan. Ikut Nenek, ya. Iya. Wah, Nek. Ini kita kok lama-lama jalan panas sih, Nek, ya. Haus, Nek. Udaranya panas. Iya. Kan kita di pantai, Nek. Panas ya, Nek. Iya nih. Nenek juga panas banget nih. Wah, Nek, lihat. Ada siapa itu, Nek? Oh, iya. Siapa ya itu, Nek? Siapa ya itu ya? Oh, itu juga temanmu. Hah, iya. Itu iya. Temanmu juga. Iya. Baru apa ya itu, Moana ya? Wah, kayaknya dia buat sesuatu yang enak-enak. Waduh. Panas-panas gini, asik ya. Iya, di bawah pohon kelapa pasti dia lagi buat sesuatu ini, Nek. Oh iya. Yuk, Nek, kita lihat. Yuk, kita lihat. Iya. Teman-teman, hari ini Bayu mau buat es kelapa muda. Bahan-bahannya adalah ada buah kelapanya, ada es batu, ada sirup enak, ada air kelapa, ada gelas. Sekarang kita kerok daging kelapanya. Yuk, kita buka ya kelapanya. Kita angkat ininya dan kita kerok yang banyak biar tambah enak. Kita ambil semua dagingnya. Ambil ya. Wah, lagi. Wah, ini jangan dilepasin ya. Kita taruh lagi. Kita ambil
Buatan Beril ya nih tadi. Beril namanya teman ibu itu. Ya, enak. Panas-panas minum segar. Segar iya. Sekali kita di pantai minum es kelapa segar ya, Nek. Asik ya. Iya. Nah, mana mau teman yang lain lagi? Ada lagi. Oh, teman lagi. Siapa aku? Ayo. Kita lihat. Siapa ya. Lagi, Nek, temanmu yang satu ini? Nenek, lihat. Ada temanmu satu. Mau nyanyi sendiri. Iya, berani. Loh. Berani. Oh, sudah sering menang lomba kok. Nenek tahu namanya? Tahu. Siapa? Namanya Alexia. Wah, aku nanti dikenalin Nenek. Nenek. Dia pintar nyanyinya loh. Oh, gitu. Sering menang juara. Wah, Nenek, mana kok kayak siapa tadi? Alexia, Alexia. Yuk kita kenal. Yuk kita ke Alexia yuk, Nenek. Iya, iya. Kita sudah sampai. Sudah sampai, Nek. Ya. Yuk, kita lihat di mana Alexia ya. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Wah, Nek, suaranya bagus banget, Nek. Keren, toh. Iya. Iya. Nah, itu tadi siapa, Nek? Alexia. Iya, mana lupa terus. Apalagi nanti harus jadi nenek-nenek. Ya jadi lupa. Lupa semua nanti. Tapi Mona masih mau cari banyak teman lagi. Mau lagi? Mau lagi. Iya. Nih, nanti kita mau lihat ya, anak-anak pinter bahasa Mandarin. Hah? Mau ya benar, Nek. Iya. Tahu artinya, Nek? Ya iyalah. Mau, Nek. Ayo, Nek. Moana penasaran, kepo ya. Nah, ini lebih besar lagi ya, Nek. Agak besar sedikit. Ya. Kelas berapa, Nek, yang sekolah? Kalau sekarang sudah TKB. Iya, ya, sebentar lagi kelas 1 SD. Mau, Nek. Ayo, Nek, kita cari teman-teman kita. Mari, mari kita lihat. Sebentar. Sudah kumpul. Yuk, kita langsung kesana aja biar cepet, yuk. Yuk, Nek. Waduh. Itu ya, Nek, yang rame-rame itu, Nek. Yoi, lupo mengsang ke infeksyang. Melihat mereka setiap hari, tetapi kamu tahu mereka.
banyakkan temanmu. Moana jadi tahu kalau walaupun Moana sendiri, Moana masih punya banyak teman di luar sana. Walaupun nggak terlihat, tapi teman-teman Moana selalu mendoakan Moana pasti ya, Nek. Ya. Iya. Seperti puisinya tadi, Nek. Oh. Bilang gitu, Moana terharu. Oh, tentu senang. Mau teman yang lain? Mau teman lain? Kecil. Ayo kita lihat lagi. Ya. Nah, gimana nih? Kita sudah sampai di tempat ini. Kita mau lihat apa? Ya, kita ini mau lihat temanmu ya yang sedang nyanyi. Wah, tapi keren loh ini nyanyinya loh. Iya. Ya. Nah. Menari, Nek. Hah? Menari apa menyanyi apa menari? Menyanyi. Temanmu ini mau menyanyi. Dan kamu ingat loh ya. Kalau punya teman, ya, punya teman atau sahabat itu harus bisa menjadi lebih baik. Jadi harus cari teman yang baik juga. Iya. Biar mana tambah baik. Seperti itu loh. Kalau ulat terus jadi kupu-kupu. Terus? Nah, berarti kan ulat itu apa? Ulat. Ya. Ulat yang bulu. Nah, terus jadi kupu-kupu kan jadi indah. Kalau kita jadi pertamanya jelek, terus punya sahabat teman, kita harus jadi lebih baik seperti kupu-kupu tadi. Berarti harus cari teman yang kupu-kupu. Jangan kupu-kupu aja. Kalau kamu bisa merubah yang lainnya. Iya. Seorang yang buruk terus jadi baik itu lebih just. Iya, Nek. Ya. Oke, kita lihat ya. Iya, teman kita yang satu itu ya. Namanya siapa, Nek? Oh, iya. Yang iya. Itu? Oh. Itu udah kelihatan namanya siapa? Mentari. Dulu kita sahabat,
penasaran tadi ya. Ulat jadi kupu-kupu. Pompong dulu, baru kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong. Ya, ya. Oke, Nek. Ya, gimana sekarang? Mana mau tambah seneng ini, Nek? Moana mau lihat yang lebih seru lagi. Masih ada teman-temannya Moana yang banyak-banyak. Ada. Kalau yang tadi, ya, temanmu yang sudah kita lihat tadi itu yang TKA, yang balerina. Sekarang ganti, itu temanmu TKB. Yang sekarang? Mau sekarang apa, Nek? Mau nari juga. Wah, dance. Tapi beda loh narinya loh. Keren loh narinya loh. Iya, itu yang kayak dance itu kan. Iya kan. Ya? Sekarang yuk kita lihat. Yuk. Ayo. Wah, ayo Nek kita nyari. Nah. Iya. Oh, dia tadi. Oh, ayo. Ayo. Ya, Nek. Ayo. Iya. Ih, mana? Oh, lagi. Oh, nah itu di situ. The edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to. Tapi ada hal yang harus kamu ingat, Moan. Apa, Nek? Ya, kamu harus mencari teman dan bisa menjadi teman dan sahabat yang baik. Ya, terus bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, iya, Nek. Contohnya apa? Gak boleh suka marah-marah. Siap, Nenek. Terus cemburu terus. Cemburu?
Iya, sama siapa aja kamu marahin. Iya. Terus saling membantu harusnya. Kalau ada teman yang susah, ada teman yang sedih, ya dibantu, ditolong. Oke, siap Nek. Moana mau jadi teman yang baik buat teman-temannya Moana. Moana mau jadi anak yang hebat kayak teman-teman tadi. Bisa ya. Nyanyi, puisi, menari, masak, bantu mama. Iya, iya, iya. Jadi keren, anak ya. Hebat ya, hebat, Nek. Iya. Dan jangan lupa lo ya, kalau kasih itu jadi landasannya pokoknya ya. Iya, Nek. Nah, seperti siapa? Tuhan Yesus, Nek. Tuhan Yesus juga mengasihi semuanya tanpa pilih-pilih. Benar sekali, Nek. Ya. Oke, sekarang kita saling mengucapkan sama teman-teman yang lain, sama teman-temanmu juga. Ucapkan yuk. Apa? Kita mengucapkan I love you. Sudah melihat petualangan Moana mencari teman-temannya ya? Ya kan? Nah, Moana sangat bersuka cita akhirnya menemukan teman-temannya. Tapi pesan nenek Moana tadi apa coba? Supaya kalau Moana memiliki banyak teman, Moana harus memiliki kasih. Nah, seperti juga anak-anak memiliki kasih kepada teman-temannya. Ya, terutama kepada orang tua, kepada saudara yang ada di sekitar anak-anak. Baiklah anak-anak, demikianlah petualangan Moana bersama neneknya di acara hari ini ya. Sekarang kita akan berfoto bersama-sama dulu ya. Kita akan berfoto dengan Moana dan nenek. Kalian sudah siap? Miss Wati panggil Moana dan neneknya. Oke, kita sudah pindah tempat loh. Nah, ayo nenek dan Moana. Anak-anak siap ya? Wait. Ya, senyum yang manis. Wait. One, two, three, cheese. Lagi ya. One, two, three, cheese.
Terima kasih anak-anak ya sudah bergabung bersama kita hari ini ya. Kita akan tutup dalam doa dulu ya. Ya nenek ya Moana ya. Yuk anak-anak kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh melaksanakan acara ini dengan baik dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan, kiranya Engkau menjadikan kami menjadi anak-anak yang memiliki kasih. Yang memiliki kasih untuk semuanya orang, untuk orang-orang yang ada di dekat kami. Karena Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.